saya lagi ngikutin tank pada kejaran. Ini namanya petai pare, kalau coba yang kecil-kecil. Petai padi. Ada matang ini, ada hitam. Sudah tua nih. Kecil. Petainya kecil, tapi enak, manis nih. Pada nyangkut nih di pohon tuh. Kumut tuh. Lebih banyak di atas yang muda. Yang dia lebih banyak di atas. Nyangkut di pohon petai, apa pohon manggisnya tuh di atas. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya akan metik petai ini. Petainya tuh pohonnya terhalang oleh pohon manggis, pohon isuk, ada pohon duku, pohon nangka juga tuh. Saya mau ambilnya karena susah kalau naiknya lewat pohon petainya. Saya mau lihat apa, mau ngambilnya dari pohon nangka aja nih. Nah, ini pohon nangka yang ini. Saya mau naik ke sana tuh. Petainya di atas, pas di atas pohon nangka itu. Itu aja videonya, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih yang selalu support, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal serta berkah, serta dimudahkan segala urusannya. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya, para sahabat YouTube Kang Yono semuanya, saudara-saudara kami semuanya. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan, menjadi puasa yang berkah di 2024 ini. 1415 Hijriah ini, mudah-mudahan puasanya tuntas. Itu aja videonya. Saya mau petik petai nih. Sangat susah sekali nih, harus lewat pohon nangka nih. Nah, pohon nangkanya ini, sedangkan pohon petainya di bawah tuh. Saya sebenarnya tadi lagi di sawah, lagi ngairin padi sawah. Udah beres tuh, udah pada lurak. Udah semuanya udah terairir. Aduh, sudah terairan. Itu aja videonya, saya mau petik petai. Let's go. Saya mau naik aja langsung lewat pohon apa ini, pohon nangka nih. Saya nggak di record, nggak masukin video, susah soalnya. Jadi pas di atas aja tidak. Nah, ini galahnya sudah siap nih. Kali ini pohon bambu tamyang nih. Bambu tamyang itu banyak manfaatnya selain untuk galah, suka dipakai untuk jemuran pakaian. Pakai sabit aja tuh. Nah, ini petainya tuh. Banyak sekali ini terbantu nih. Sudah ada di atas pohon nangka nih, barusan lah sekali naik tuh di bawah tuh selokan tinggi sebenarnya tuh, ini ke bawah tuh, bawah di bawah mirip sekali nih. Tuh kayaknya jadi dekat tuh di pohon nangka, kayaknya dekat tuh. Tebas aja nih pohon ini nih, ngalangin petai soalnya. Untung saya bawa golok nih, saya mau tebas dulu menghalangi tuh. Jadi terhalang tuh petainya. Udahan ini, dan ini harus diangkas nih. Udahan ini udah buat ke atas ini.
saya mau pangkas dulu nih. Dahan nangka. Saya sudah pangkas ini tuh. Oh, mendingan sekarang kelihatan ya katanya tuh. Mendingan tuh. Sebagian terjang. Kalau ke sana nggak berani. Tapi nah, kelihatan kayaknya. Nah, langsung ketik aja. Oh, udah ada pada ini. Matang nih. Udah hitam. Udah matang. Udah nggak bisa. Oh, nah. Lihat hasilnya aja, lumayan lumayan. Ini petai pare nih kalau di Subang namanya. Petai pare itu padi kan, bukan pare. Kalau yang pare itu kan paria kalau di Jawa rasanya. Kalau padi itu pare. Ini petai kecil nih, tapi ini enak nih. Ini petai. Saya mau langsung aja. Aja langsung lumayan lah, tapi kayaknya nggak semuanya saya petik, tapi kan masih banyak yang jatuh. Sudah beres petiknya nih. Nah, yang masih muda belum mau turun lagi ke bawah tuh, terus sekali nih ke sana. Saya lagi ngumpetin petai pada sekarang. Ini namanya petai pare kalau di Subang, kecil-kecil nih. Petai padi lah. Pada matang gini, sampai hitam-hitam gini. Udah tua nih. Kecil, katanya kecil, tapi ini enak, manis nih katanya, segar. Pada nyangkut nih di pohon tuh. Ini semuanya kepungut tuh. Banyak di atas yang muda. Ikut di pohon petai atau pohon manggis itu di atas. Susah. Saya beresin nih pohonnya. Banyak di atas nih. Susah ini. Itu yang di ujung tuh ada yang matang. Dan tapi yang ini susah. Thank you.